Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sahabat, saya sudah berada di hadapan tiga dukun santet Zuzula, dan mereka ini menantang saya untuk adu santet jarak dekat, dan malam ini adalah pembuktian. Dan Anda bertiga, saya sudah ada di hadapan Anda, dan kamera saya sudah menyala. Jadi gimana? Mau satu lawan satu, duel ilmu, atau langsung Anda bertiga? Satu lawan satu dulu. Siapa di antara Anda yang siap? Saya duluan. Tapi ada perjanjian dahulu. Jangan asal-asal. Kalau sampai Anda kalah, ya, Anda bertobat dan Anda berhenti. Siap. Dan juga, kalau kamu yang kalah, kamu berhenti dalam. Iya, tenang aja, saya nggak akan mengganggu Anda lagi. Tetapi saya minta beritahu saya lokasi keberadaan kawan-kawan Anda yang lain. Kalau kami kalah. Kami kalah. Kalau kami kasih tahu kawan-kawan. Kalau tidak kalah, kami kasih tahu. Ya sudah. Pembuktian gimana ini? Anda katanya mau santet saja rekat, mau dengan tenaga dalam. Apa? Apa? Serah. Ya udah. Gimana maunya? Saya menyantet. Hah? Dari menyantet saya? Saya bisa ngetes tenaga dalam kamu. Kalau mau nyantet saya, nggak usah banyak ngomong. Buktikan aja. Saya sudah ada di hadapan Anda. Saya ngetes tenaga dalam kamu dulu. Kalau nyantet, saya urusan dia. Coba tes tenaga dalam saya. Allah. Begitu aja pengumuman. Coba lagi, silakan. Allahumma salli ala sayyidina. Allah Akbar. Hati-hati. Santet saya. Coba semampu Anda santet. Saya enggak melawan Anda. Hah? Saya sudah membentengi diri saya. Ayo santet saya kalau bisa. Kenapa? Hati-hati. Terus. Anda berdua sudah melihat. Silakan, dari mana saya? Nyantet saya, ngetes santet saya. Silakan. Santet saya jarak dekat.
Coba lagi. Diam. Diam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821-8003-8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup. Siapa di antara Anda bertiga yang masih punya ilmu kebal? Saya akan hilangkan dengan seketika. Saya mau kalah. Siapa Anda bertiga yang masih punya ilmu kebal? Ini saya tes ini sekarang. Lolok ini saya isikan. Siapa di antara yang bisa membacok diri yang menurut Anda diri Anda kebal akan berdarah dengan sendirinya. Hah? Mau coba? Ini belum saya isi ini. Coba Anda tes kebalan Anda. Kebal Anda. Coba sini.
Berani Anda coba sekarang? Hmm? Coba siapa di antara bertiga Anda yang berani? Tes saja. Hmm? Sudah. Ayo tes. Nih goloknya. Kenapa takut Anda bertiga? Iya takut. Sudah tidak kuat. Anda selama ini untuk mencari kesaktian dengan cara Anda memakan bangkai manusia. Betul. Benar itu. Kalau memang Anda benar-benar sakti, kita buktikan sekarang. Bukti apa kamu? Ini saya beritahu sama Anda. Kalau Anda sudah mengaku diri Anda sakti, berarti Anda itu menyombongkan diri. Ya tentu. Gak ada manusia yang sakti, gak ada manusia yang hebat. Ini saya sudah. Ini sudah pembuktian. Sekarang sudah pembuktian ini. Buktinya ini Anda. Gak bisa menyantet saya kan? Dan golok ini sudah saya isi sekarang. Gak ada yang berani Anda bertiga. Kami kalah. Ngaku kalah Anda. Iya. Iya. Kalau ngaku kalah, saya mau cabut ilmu Anda bertiga. Silakan. Mau nggak mau harus mau. Iya. Silakan. Duduk Anda di bawah sini. Duduk di bawah, saya bilang. Bismillah. Anda duduk bawah. Dan untuk Anda, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sudah saya peringati sama Anda bertiga. Kalau Anda sudah kalah, Anda berhenti dan bertobat. Dan Anda beritahu saya lokasi di mana kawan-kawan Anda yang lain. Ada. Hah? Di rumah sana. Kami. Di rumah sana mana? Untuk kawan kami. Kalau ada, Anda bertiga beritahu saya. Baiklah. Orang kumpul sana. Kalau Anda nggak mau beritahu, mau saya bacok di antara Anda bertiga? Hmm? Ya. Kami akan beritahu. Siapa? Kami akan beritahu tempat itu. Anda nggak usah bohong ya. Itu bos kami yang kasih tahu. Kalau sampai Anda bohong, tahu sendiri akibatnya. Iya, kami tidak akan berbohong. Kapan Anda mau beritahu? Sekarang. Ayo sekarang. Kita pergi ke sana. Enggak usah besok-besok, sekarang saya maunya. Baik. Kalau besok-besok nanti Anda enggak akan jadi. Iya, kami akan antar. Para sahabat, saya mau sekarang mau langsung berangkat ke sana. Jadi untuk para sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel Ustaz Nasihin, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nanti akan saya lanjutkan lagi live-nya di tempat berikutnya. Sudah, ayo semuanya. Ayo bangun. Kalau Anda gak mau bangun, saya buat lumpuh Anda bertiga. Kalau sampai Anda ngulangin, awas, tahu sendiri akibatnya. Untuk apa Anda bawa itu? Ini pusaka kami. Sudah sini. Pusakanya. Ini mau saya netralisir aja nih. Iya, baik. Ayo, kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821-8003-8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.